yang paling cepat berkembang yang berbasis agro. Maka startup, kopi, dan lain-lain ini akan sangat berkembang di Indonesia. Karena kalau anak muda diajari suruh nanam padi, nanam kopi nggak mau. Tapi kalau disuruh lomba startup, dia mau. Nah, makanya nanti startupnya ini tumbuh, maka bulunya pasti akan tumbuh. Dengan adanya startup kopi ini sekarang, pemilik kebun kopi sekarang mulai diminta bagaimana kopi yang merah baru diambil sehingga aromanya cukup manis. Ada festival kopi, yaitu ada namanya ngopi 10.000, di mana setiap festival 10.000 cangkir itu sama semua dan gratis. Berkat kopi ini juga, saya kira Banyuwangi kemudian bisa tumbuh. Dan salah satu filosofi kopi di Banyuwangi yang ini, sekali seduh kita bersaudara.